Hadis seterusnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qultu ya rasulullah اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سورة النساء 14 قال حسبك الان فالتفت اليه فاذا عيناه تزرفان عبد الله بن مسعود meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, bacakan Al-Quran untukku. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, apa benar kau menyuruhku membaca Al-Quran untukmu sementara ia diturunkan kepadamu? Ya, jawab baginda, aku lantas membaca surah An-Nisa sampai pada ayat yang ke-14. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu? Surah An-Nisa ayat 14 Beliau bersabda, cukup, aku lantas menoleh melihat beliau dan ternyata beliau tengah menangis berlinang air mata. Lima kakak tuan-tuan sekalian, apabila kita membuat suatu amalan, saksi kita ni ada lima. Lima akan menyaksikan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai saksi. Allah tu saksi. Yang keduanya, yang menyaksikan kita adalah malaikat. Malaikat ni jadi saksi. Selain daripada malaikat kanan kiri kita yang duk teropong, rakam apa kita buat, malaikat-malaikat yang lain juga. Contoh, dalam majlis ilmu, majlis ilmu ni beribu malaikat turun menghadiri majlis ilmu, meraihkan majlis ilmu ni. Sebab tu majlis ilmu ni dipanggil Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman di antara taman-taman syurga. Orang berebut-rebut bertolak-tolak nak sembahyang dekat Raudhah sana. Tapi Raudhah ni ada kembarnya. Kembar Raudhah adalah tempat yang dia buat majlis ilmu. Orang tak bertolak-tolak kan majlis ilmu. Malah semua berundur-undur duduk belakang kan. Raudhah nak tolak-tolak. Sedangkan Raudhah ni ada kembar dia. Sebab apa Raudhah tu kat sana tu? Sebab banyaknya malaikat kat sana menyaksikan kita. Sama majlis ilmu. Majlis ilmu ni malaikat menyaksikan kita datang majlis ilmu kan. Catik pahala dia kan, rakam kan, pahala tunggu lagi kan. Itu belum lagi rakam mengantuk lagi kan. Mengantuk pula kan. Tapi tak boleh, ada pahala. Okey. Jadi malaikat yang kedua, malaikat jadi saksi kita. Yang ketiga, yang menjadi saksi kita adalah manusia. Manusia jadi saksi kita. Sebab itu dalam satu hadis, satu ketika datang satu jenazah diusung, semua orang kata, baiknya dia ni, baik ini. Apa Nabi kata? Wajaban. Dia mesti dapat. Para sahabat tanya, dapat apa ya Rasulullah? Dia mesti dapat syurga. Sebab apa? Sebab engkau saksi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hadis ni orang Melayu kita jadi keamalan. Kalau kita perasan setengah tempat masih lagi, sebelum jenazah turun daripada rumah, maka imam akan sebut, saksikan mayat ini baik. Kalau itu masa, saksikan mayat ini baik. Saksikan mayat ini baik. Sebabnya berdasarkan hadis tu. Di mananya manusia akan jadi saksi. Jadi Nabi SAW tu, ketika Nabi turun ayat ini, kamu akan jadi saksi pada umatmu. Nabi sedih, nangis. Sebab Nabi faham dan sayang Nabi pada umat. Okay. Yang keempat yang jadi saksi kita dekat akhirat besok adalah tubuh badan kita ni. Allah sebut surah Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, berkata tangan, berkata kaki apa yang mereka usahakan. Bercakap besok tahu kita punya anggota badan ni. Betul Tuhan, balik kuliah mencubit laki ni tangan dia. Kalau tak taubat besok bercakap dia ni lah. Bukan boleh dirasuah ni Kau jangan cakap tahu besok aku beli kau cincin Kau jangan cakap tahu besok. Bukan boleh dirasuah. Dan yang kelima, makhluk-makhluk yang lain semualah. Sama ada kita ada benda haiwan, kita buat baik bersama haiwan, besok kalau disuruh untuk buat penyaksian, maka dia akan datang menyaksikan kebaikan kita. Dan begitu juga dengan bumi ni lah. Lepas tu kalau kita perasan,
atuk-atuk kita ataupun tok-tok guru dululah, lepas sembahyang wajib nak sembahyang sunat, dia langkah setapak ke tempat lain. Kan? Buat apa? Biar bumi ni banyak saksi tempat dia sujud. Kan? Bumi ni jadi saksi banyak tempat dia sujud. Jadi maknanya lima saksi kita. Jadi Nabi SAW dia menjadi saksi kepada umat dia. Buat baik. Sedih Nabi kan. Sebab kita tak boleh nak ke mana dengan saksi. Dan ialah tubuh badan kita sendiri cakap. Kan? Macam mana kita nak mengelak benda tu. Sebab tu besok kalau orang masuk neraka, na'udzubillah, masuk neraka, na'udzubillah, dia masuk neraka, tak ada orang masuk neraka yang tak puas hati. Kan? Tak ada yang tak puas hati. Oh, memang betul lah, memang patut lah masuk tu. Kan? Dan tak ada orang masuk syurga yang orang cemburu. Wih, dia pun masuk syurga pula. Tak ada kan? Memang puas hati. Sebab penyaksian tu betul-betul dia buat. Kan? Tak ada. Hari ni kan kadang-kadang ada orang, kadang-kadang kat dunia kan ada orang jealous kan eh? Maknanya cemburu hati, orang buat baik, sedekah, nunjuklah tu. Kata-kata orang sedekah kan. Okay. Pergi masjid, kita pakai telekung, ada tulis Malaysia. Nayang pembeli umrah konon. Kena mengata orang. Azan. Hayya ala salam. Ikut masjid Mekah lah tu. Jadi orang berkata, di dunia ni, nak buat baik pun kena kata. Tapi dekat akhirat, dapat anugerah baik, tak ada orang kata. Semua puas hati. Semua, oh memang patut lah. Patut dia dapat. Sebab penyaksian tu.